Asal kalian tahu aja, di lemari ku ada ATM, punya mesin ATM pribadi. Mana ada orang yang punya? Asal kalian tahu aja, ku punya helikopter pribadi. Ke sekolah ya just use, aku turun pakai tali. Walaupun aku banyak duit, ku masih pakai kipas angin. Walaupun aku banyak duit, ku bisa hidup sederhana. Walaupun aku banyak duit, ku masih pakai kipas angin. Kipas lebih hemat listrik, ku bisa hidup sederhana. Jajan pun 5 miliar, kalau sebulan enggak habis, ibu bakal ngehukum aku. Walaupun aku banyak duit, ku masih pakai kipas angin. Walaupun aku banyak duit, ku bisa hidup sederhana. Walaupun aku banyak duit, ku masih pakai kipas angin. Kipas lebih hemat listrik, ku bisa hidup sederhana. Orang yang punya banyak duit bisa juga hidup sederhana. Orang yang punya duit dikit bisa juga hidup bermewah-mewahan. Hai, terima kasih sudah nonton speech composing terbaru saya, yang kali ini korbannya adalah Kaesang, anak dari Pak Presiden Jokowi. Terima kasih buat Kaesang yang udah mengizinkan saya untuk menyelesaikan speech composing ini, dan juga buat teman-teman yang udah nge-request, banyak banget requestannya untuk bikin speech composing Kaesang. Semoga teman-teman suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Kamu juga bisa lihat proses produksi dari speech composing ini di channel kedua saya, di Eka Gustiwana Daily. Jangan lupa untuk subscribe juga, karena di situ kamu bisa tahu keseharian saya dan proses-proses produksi musik saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!